Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Hari ini situasi hujan, teman-teman, untuk di daerah Tangerang dan sekitarnya, tepatnya di daerah Pulgarasinya PO Haryanto ya. Kali ini saya sedang berada kembali di Pulgarasinya PO Haryanto untuk hunting bus-bus yang datang dari arah timur. Situasinya masih seperti ini ya. Baru terpantau 3 unit nih armada yang masuk dari support PO Haryanto. Seperti biasa ada Sabto Tirto, Ralin dan Playmaker yang paling ujung tuh. Kita masih nantikan untuk kedatangan armada-armada dari arah timur dari support PO Haryanto. Ini dia ada Ramayana ya, diberangkatkan dari agennya di Pasar Kemis. Untuk tujuan Wonosari. Untuk sementara kita standby dulu ya di sini. Karena situasi terkini ialah sedang hujan ya. Jadi kita belum bisa mendekat ya. Kita belum bisa mendekat ke armadanya, jadi kita sementara standby dulu di sini sambil menunggu hujan reda. Ya, Murni Jaya diberangkatkan dari agennya yang dirajek ya. Saat ini tepat jam 6 pas nih. Jam 6 pas untuk armada-armada yang berangkat dari agen Pasar Kemis dan sekitarnya sudah mulai pada berangkat ya. Biasa ramai sih mulai dari jam 5 pagi ya. Armada-armada diberangkatkan dari agen yang ada di Pasar Kemis dan sekitarnya. Dan untuk skuad PO Haryanto sendiri ini masih baru 3 unit ya. Biasanya ini untuk hari Senin pagi biasanya ramai nih armada-armada dari arah timur. Tapi saat ini baru ada 3 unit ya. Itu dia. Yang masih standby, kita masih terus nantikan ya datang dari sebuah PO Haryanto sambil menunggu PO Haryanto pada datang. Kita sambil hunting tipis-tipis di jalan raya Pasar Kemis. Ini dia untuk situasinya lumayan ramai ya, kendaraan-kendaraan roda 2 yang lalu lalang pada berangkat kerja nih orang-orang di hari Senin. Tempatnya tanggal 7 November 2022 ya. Kita pantau terus nih untuk kedatangan dari skuad PO Haryanto. Ini dia Sinar Jaya. Diberangkatkan dari agennya yang ada di Kuta Jaya ya. Di depannya Agramas.
Ini diberangkatkan dari Playmaker ya, HM195 Jakarta Selawi Banjaranyar ini dia. Jetbus 12 HDD ya. Oh, untuk spionnya nggak ada satu ya ini ya. Yang itu sebelah kanan tuh, sebelah kanan nggak ada. Pakai spion ini ya, spion kecil di bawah tuh, spion balap. Ini dia Playmaker HM195. Untuk sasisnya sendiri menggunakan Mercy OH 1626 ya, tertulis di kacanya, tapi nggak tahu nih aslinya. Saat ini tepat jam 6 lewat 10 ya. HM195 diberangkatkan, ini dia. Playmaker, luar biasa nih. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, Agra Mas dan Sindur Satria Mas di depan itu dia. Baru pada masuk ya. Kelihatannya untuk pagi hari ini pada telat masuk nih, yang dari arah timur. Saat ini sudah jam 6:30 ya, armada-armada yang mengarah ke daerah Tangerang, Pasar Kemis dan sekitarnya baru terlihat pada masuk. Dan untuk PO area itu sendiri ini dia, tadi 3 unit ya, yang 1 unit sudah berangkat dan ini tinggal 2 unit nih. Ya, ini dia, baru datang nih. Saat ini jam 6:30 nih. Ya, karena lumayan sempit ya, jadi hati-hati nih. HM142 ini dia. Baru masuk ke garasi Pul Doyong ya. Wis mewah banget nih, armada yang terbaru nih. Mercedes-Benz OH 1626 ya. Untuk penumpangnya sendiri lumayan ya, yang turun di Pul Garasi Doyong ini dia, terlihat dari luar. Parkir di tengah-tengah ya, antara Sabto Tirto dan Meralin ini. Ini dia Pati Lasem ya, untuk lainnya sendiri Pati Lasem Bangilan Bojonegoro. Mantap banget nih. Ini dia HM142 no nickname ya, untuk tujuan Kudus Pati Lasem Bojonegoro. Saat ini jam 6:30 pas armada baru datang dari arah timur. Itu dia, terlihat untuk penumpangnya luar biasa ya, yang turun di garasi Doyong nih dia. Dan ini dia Baladika juga baru masuk ya, sudah mulai pada terlihat nih armada-armada yang dari arah timur. Kita masih nantikan terus untuk armada-armada lainnya untuk kedatangan di pagi hari ini, di hari Senin, tepatnya tanggal 7 November 2022. Ya, itu dia, ada yang bawa beras.
Ada yang bawa kardus nih. Luar biasa nih untuk penumpangnya. Barang bawaannya lumayan ya. Lalu lintas itu terlihat macet ya, yang ke arah Jatiluhung itu dia. Hujan semakin gede, ini dia. Hujannya semakin deras, jadi kita nggak bisa mendekat lebih dekat lagi ya. Kita terpaksa pantau dari arah sebelah sini saja nih. Ya, terpantau Agung Sejati ini ya. Agung Sejati juga baru masuk nih. Gitu dia. Ya, Sindoro Satria Mas ini dia. White Lion ya, ini juga baru masuk nih. Jadi untuk semua armada-armada yang mengarah ke Tangerang itu pada telat semua ya. Biasanya untuk jam 6:30 gini sudah pada datang semua. Tapi kali ini rata-rata semua armada pada telat yang arah dari arah timur ya. Menurut info dikarenakan karena macet ya. Nggak heran ya kalau malam Senin atau Senin pagi itu biasanya emang macet di jalannya, soalnya aktivitas mulai kembali ya. Jadi nggak heran kalau jalanannya itu ramai banget nih kalau hari Senin. Ya, ini baru terpantau 3 unit ya dari PO Haryanto, Ralin, terus AM142 dan Sabto Tirto ini ya. Situasi terkini di full garasi Agen Doyong ya. Agramas ini dia. BM124 ya. Ya, ini dia Panda 87. Paris Saint-Germain ya. Baru masuk nih. Luar biasa. Saat ini jam 7:04 ya. Baru datang tuh Panda 87 menuju ke agennya yang ada di Pasar Kemis. Ya, ini dia Tiara Mas. Hello Boy. Wih, ini masuk ke Pasar Kemis ya, Tiara Mas ya? Baru tahu nih. Armada Tiara Mas masuk ke itu, Pasar Kemis. Ini dia, HM095 nih. Ya, ini dia. Golden Boy. Jepara, Jakarta ya. Luar biasa nih. Para Jakarta Golden Boy. Saat ini jam 7:10 ya. Armada ini baru masuk nih. Luar biasa nih. Rata-rata telat semua ya armada-armada di pagi hari ini yang kedatangan dari arah timur tuh rata-rata armadanya pada telat semua. Mercedes-Benz OH1626, ini dia. Ya, untuk penumpangnya, wis lumayan juga ya. Itu dia.
sedang mencoba parkir ini ya, untuk merapatkan barisan. Rapatkan barisan dari squad PW Haryanto. Ya, luar biasa. Untuk Jepara sendiri harga tiketnya 270 ya dari PW Haryanto, tentunya sudah dapat free satu kali makan dan satu kali snack. Ya, ini dia Golden Boy 095 Jepara Jakarta. Dan itu dia penumpangnya. Mulai pada turun ya. Luar biasa nih. Lumayan banyak nih dari arah timur. Yang turun terakhir di Full Garasi Agen Doyong ya. Iya, masih terus keluar nih dari Armada HM095, sorry. Ini dia. Tim Jepara Raya, ini dia, luar biasa ya. Dengan sasis Jetblast 13 MHD. Tentunya ditopang dengan sasis dari Mercedes-Benz OH1626. Ya, itu dia. Wih, penumpangnya banyak. Mantap. Iya, jadi saat ini 4 unit ya, sudah 4 unit, tadi 5 unit, yang 1 unit sudah berangkat, dan ini untuk diberangkatan yang kali ini angkatan sore ya, atau angkatan siang nih, dari Agen Doyong gitu ya. Ya itu dia, penumpangnya banyak banget. Untuk paketnya sendiri luar biasa itu dia ya. Penuh ini. Satu bagasi itu penuh full dengan paket ini dia. Agramas juga baru masuk nih, Scania Trans Jawa. Ini dia luar biasa nih, untuk paketnya penuh ya. Mantap banget nih. Dan ini dia tampilan unit armadanya aja dari PO Haryanto 095. Sangat gagah sekali ya. Untuk warna dan liverinya seperti ini ya, warna hitam kombinasi ungu itu dia. Dominan dengan warna hitam. Jetblast 13 MHD ditopang dengan Mercedes-Benz OH1626. Untuk paketnya luar biasa ya. Itu ada apa aja itu? Oh, ada anak bebek itu dia. Ini dia, anak bebek. Mantap, banyak banget ya. Ada jagung juga itu dia. Full paket pokoknya ini untuk bagasinya. Mantap banget nih. Iya, dan untuk paketnya sendiri kanan kiri full ya. Dari bagasi sebelah kanan, sebelah kiri itu bagasi tembus itu full semua itu dia. Nggak habis-habis itu dia. Untuk paket barang bawaan dari para penumpang.
luar biasa nih. Untuk aksesorisnya sendiri luar biasa ya, dari HN 095 ini dia Jepara. Untuk lampu strobonya ada 2 tumpuk itu dia. Mantap banget nih. Kalau dilihat-lihat untuk interiornya luar biasa ya, dari armada ini nih. Sedang ini belum habis-habis ini dia. Dan untuk PO Haryanto sendiri seperti biasa ya, untuk jumlah seatnya itu ada 30 seat dengan konfigurasi 22 ya. Dan seperti biasa untuk fasilitasnya sendiri ada toilet di sebelah ujung sebelah kanan ya. Tentunya untuk seatnya sendiri itu nyaman banget nih dari PO Haryanto. Dan rata-rata kebanyakan dari High Rimba Kencana ya, pabrik bangku asal Malang. Ya ini dia untuk armada ini seperti ini ya, baru datang dari arah timur ini ya. Seperti ini Golden Boy Jetbus 13 MHD ini dia, luar biasa. Ini dia squad dari PO Haryanto ini dia. Mantap banget nih. Untuk armada ini nih saat ini seperti biasa ya mengisi tim Jepara, dan untuk harga tiketnya tuh 270 ya. 270 dari Doyong ke Jepara, ini dia, mantap banget nih. Jetbus 13 MHD ini dia, luar biasa. Dan seperti biasa untuk Ralin sendiri ini mengisi tim Tugu Jogja ya, HM188 gitu ya, mengisi tim Tugu Jogja. Dan untuk yang 142 itu dia mengisi Bojonegoro Lasem, Lasem Bojonegoro. Tapi lewat Pati juga ya, Pati, Lasem Bojonegoro itu dah, Rembang juga. Dan untuk harga tiketnya sendiri tuh yang 142 itu untuk turun di Pati itu 270, dan yang di tujuan akhir Bojonegoro itu 300.000 ya, 300 dari PO Haryanto. Tentunya sudah dapat free satu kali makan dan snack ya. Dan seperti biasa untuk yang Sabto Tirta itu 001 itu mengisi tim Solo ya. Untuk tim Solo sendiri itu Solo Jogja Wonogiri itu 260 ya, 260 dari PO Haryanto ini dia. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Ya untuk situasinya seperti ini ya, di full garasi Doyong gitu ya. Ya situasinya seperti ini nih. Mantap banget. Untuk pagi ini ada 4 unit ya dari sebuah PO Haryanto. Saat ini sudah jam 7:30 nih. Jam 7:30 sudah 4 unit. 5 unit sih tadi sih. 5 unit tapi satu unit diberangkatkan untuk angkatan pagi ya. Dan sisanya nih 4 unit nih dari sebuah PO Haryanto. Jadi kurang lebih seperti itu tadi ya. Seperti itu untuk situasi di pool garasi Doyong suka dari PO Haryanto. Saya rasa saat ini sudah jam 7:30 lebih, nggak ada lagi armada-armada yang datang kelihatannya nih. Jadi videonya kita akhiri saja ya untuk pantauan pagi hari ini untuk sekuat tim Doyong di dari PO Haryanto ya. Terima kasih buat seluruh rekan-rekan, teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir.
Semoga video saya ini bisa sedikit bermanfaat. Dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian isi video ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, saya Pelat RS Channel pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.